Co-op Bank Pertama CBP berjaya mencapai keuntungan lebih dari RM80 juta walaupun berdepan dengan cabaran penularan wabak COVID-19. Menurut pengerusinya Kamari Zaman Johari, keuntungan itu selari dengan sasaran yang telah diletakkan untuk tahun ini. Prestasi tahun ini, tahun 2020, memang amat memerancangkan, dan walaupun keadaan COVID orang kata telah melular, ya, pencapaian kami berdasarkan belanjawan yang kami telah tetapkan ataupun bajet, ya, mencapai. Mengulas tentang dividen tahun ini, beliau menjangkakan prestasi lebih baik dari tahun sebelumnya. Memang meningkat jauh lebih tinggi berbanding dengan 2019. Memang kami mempunyai sasaran yang tinggi, ya, sebab ekspektasi para pelanggan adalah sentiasa tinggi, dan pihak pengurusan sentiasa berusaha bukan sahaja memenuhi matlamat pelabur, tapi pelanggan kami pun ada berbagai-bagai ekspektasi. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penyerahan sumbangan barangan kelengkapan sekolah menerusi program kembali ke sekolah CBP di Kuala Lumpur.